Halo, hai 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 teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bersama saya, tentunya VV Ferrari masih di Regi Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing ini. Oke teman-teman, aku ucapkan selamat siang buat kalian semuanya ya. Hari ini juga masih bertepatan dengan bulan puasa. Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudaraku dan teman-temanku yang sedang menunaikan ibadah puasa hari ini. Semoga puasa kalian semuanya lancar dan selalu diberkati Tuhan, dan nanti bisa berakhir dengan baik. Itu juga saya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku ingin memberikan sebuah celotehan ya teman-teman ya, mengenai tentang hari ini aku akan memberikan celotehan mengenai tentang taman kecilku ini teman-teman yang masih tentang ya. Hari ini seharusnya aku sudah bisa mengutip hasil dari tanamanku ini ya, tanaman apa ini namanya terong ya, tanaman terong ini. Kita lihat terongnya ini sudah sebesar ini ya teman-teman ya, sebesar ini. Artinya hari ini aku udah bisa lah memanen gitu ya. Cuman karena gara-gara ada si kutu kuprat yang namanya tikus itu ya. Nah, jadi semuanya tuh sia-sia. Bukan sia-sia lagi ya teman-teman ya. Hancur rusak gara-gara tikus-tikus itu ya teman-teman ya. Ya, jadi kemarin ini ada apa namanya? Kemarin malam mungkin tikus-tikus itu udah mulai beraksi untuk merebut tanaman-tanaman ini ya teman-teman. Jadi tanaman yang seharusnya aku udah panen ya, gara-gara tikus-tikus ini seperti ini. Ini perbuatan tikus-tikus itu teman-teman ya. Harusnya ini saya udah panen. Ini gigit seperti ini dan semuanya pada hilang tuh dari tangkainya seperti ini. Ini bukan perbuatan kita, tapi ini perbuatan tikus-tikus itu. Aku juga heran kenapa tikus-tikus ini kok bisa langsung makan gitu aja gitu. Aku juga heran gitu, dan bahkan bukan cuma merusak tanaman terong ini aja teman-teman. Ini juga dirusak nih tanaman seperti ini nih. Ya, paprika ya, ini juga dirusak sama dia. Bukan cuma itu aja, ini juga ada cabai nih kalian lihat. Cabai itu sampai besarnya seperti ini. Ini buat perbuatannya sih tikus-tikus. Cuma diginiin aja, udah gak mau makan. Sudahin begitu aja, ini udah jadi tikus gitu. Seperti ini teman-teman ya. Aduh, aku sampai pusing ya, aku sampai bingung ini bagaimana caranya gitu supaya tikus-tikus itu hilang gitu. Mungkin di antara kalian teman-teman mungkin ada solusi bagaimana cara mengusir tikus yang ampuh, tolong nanti berikan aku di komentar ya, bagaimana cara mengusir tikus-tikus itu biar tikus-tikus itu nggak kembali lagi. Nah seperti ini, jadi ini nggak tahu deh, nanti ini udah segini nih terongnya nih, kan biar nggak tuh seperti ini ya. Tuh. Kan segede ini nih. Ini nanti malam juga dihajar lagi sama dia. Tapi kalau Mas udah di kotak segini, tanggung juga ya. Ini juga. Ini satu di sini nih. Ini udah segede ini teman-teman. Ya. Segitu ya. Segini ya. Tuh kalian lihat nih. Udah segitu ya. Ini sebenarnya belum bisa dimasak teman-teman, tapi karena perbuatan tikus itu ya, jadi rusak semua tanaman di sini. Aduh, pusing saya. Banyak sebenarnya kemungkinan nggak dimakan sama tikus. Mereka tikus itu pasti saya udah panen dari kemarin, udah bisa mengulik hasilnya seperti itu teman-teman. Gitu. Tikus itu udah bikin saya resah sekali, benar-benar bikin saya resah. Ya, jadi di sini tinggal ada terong ya, paprika sama cabe ya, cabe juga semua juga. Nah seperti ini contohnya teman-teman nih, ini juga perbuatan mereka nih tuh, ke kaliannya tuh seperti ini kan tuh, ini juga udah dicocol-cocol sama dia itu seperti itu ya, cuma di gue dikit itu nggak dihabisin sama dia, itu tinggal gitu aja teman-teman seperti itu. Ah pusing saya kadang-kadang, tiap hari saya siramin ya, nggak pagi nggak sore saya siramin ya, saya rawat tanaman ini dengan baik ya. Malam hari mereka aduh komen, mereka dengan asiknya merusak tanaman ini. Pusing saya teman-teman, pusing. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya galau hari ini benar-benar gara-gara tanaman-tanaman saya dirusak sama tikus-tikus itu. Harusnya saya udah panen terong, cuman gara-gara tikus-tikus itu aduh saya jadi galau teman-teman. Ah, ya udah semalaman ya.
Oke, salam capek buat kalian semua yang sudah istirahat. Kemudian buat kalian menyenangkan hari ini ya. Dan ucapkan terima kasih kalau sudah menonton video saya ya. Mungkin kurang bermutu, tapi ya bagaimana ya teman-teman ya. Aku ucapkan buat teman-teman yang udah menonton videoku ya, yang gak bosan-bosannya menonton videoku dan mendengarkan celotehan aku ya. Ya seperti biasa, kalau ada kesalahan dan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf ya. Dan saya doakan juga kalian tetap diberkati oleh Tuhan ya, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan tentunya tetap tersenyum, smile, dan jangan lupa bagian cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus sudah dibahas. Tentunya Tuhan tetap memberikan kalian semua. God bless you always. Salam persahabatan di Facebook Terapi, dan sampai ketemu lagi di Facebook Terapi di lain kesempatan, dan sampai jumpa lagi dengan video-video Facebook Terapi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan like dan komentarnya. Bye-bye.